언제부터 나가 4 세트리 웬 오정호 누가 비지 레몬 아 모레나 기자 야라 모나가 막다람 지니 야 맞다 막다지 Barrier bingung, bakal disundul, triple sip connect, bakal ada Lemon yang langsung diajak sama Wan dan bakal langsung mati. Tuturu, wow, awan, benar-benar menggila di sini. One by one, hit the hit, objektif sekali ya kehilangan banyak turretnya. Turret. Betul banget, ada sekitar 7000 network, perbedaannya sangat jauh banget sekarang. Yang menurut gue Lemon juga damage-nya belum terlalu besar, untuk walaupun kenanya ke Fanny. Tapi damage-nya dikeluarkan belum terlalu besar. Woi. Di sini kita lihat Mana terkena oleh Hendra. Oh, tidak jauh dari Hendra. Dan di sini ada Rem. Mobil Hendra. Dan bakal langsung di loop. 3 point shoot dari LG. Lihat luarnya. Bakal langsung bergajat. Oke, dari sisi lain. The Way of Dragon bakal connect ke Tuturu. Ada Lemon dan juga Barrier. Tapi Tuturu harus mati. Sementara Barrier masih mencoba untuk menyentuh mata. Di sini mundur ke belakang. Lihat Barrier. Masih terkena spill on Alpha. Dan mati ternyata. Mati, triple kill, maniak, maniak, oh, hashtag gagal maniak, purify, petrify tapi dari arah The Way of Dragon, Alpha bakal langsung merapat ke Lord, langsung dari Lord, berbahaya banget untuk tim RRQ. Oh, di sini tertekan sekali karena sakit banget. Masih ada armor, masih ada stun. Tuturu. Tapi di sini Barrier bakal langsung loncat, Marsha bakal langsung akan ringan, tapi ditendang area salah. Triple swipe untuk Billy. Terciduk Marsha juga ada 15. Tuh, triple stun. Dibalikin triple stun lagi sama seorang Rave. Triple stun. Bagus banget, tapi di sini bakal langsung ramai sama Jackson mencoba untuk langsung mengejar Wet. Bakal langsung dihajar, Barrier juga harus mati. Monster kita dapatkan sama seorang West. Dan Tuturu. Double kill ternyata didapatkan sama seorang Wet dan Lemon. Ternyata terkena stun lagi-lagi Lemon juga harus mati. Oh my god. Apakah ini akhir dari RRQ? RRQ bakal wipe out. Oh my god. Gila di sini. Membalikan keadaan, muter balik. Turn around, God tapi balik. Apakah ini akhir dari RRQ? Langsung diajar, Lemon juga down. Double kill, Tuturu. Bakal gak bisa. Regum, KO. Harus tereliminasi. Diajar, Mobile Legends. Orang kita mencari Denmark langsung masuk ke arah Rave di sini, tapi kita tahu Aura bakal ada. Phantom Lens langsung dari Watt berhasil dapetin satu. Ada Jawa juga Rocket Missile. Donkey juga bakal mati. Double kill berhasil disekir oleh seorang Watt. Nier mencoba untuk kabur. Tapi udah blast. Boom shakalaka. Boom. Triple kill. Masuk aja ke limit, hilang begitu saja dari permukaan. What the play. Lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Sangat-sangat banget. Seperti biasa Lumpur selalu melakukan restoran. Pertama kalinya Edward datang kali ini untuk langsung ke arah Bay dan mencoba untuk masuk ke belakang. Patrick dalam posisi berbahaya. First blood langsung diamankan oleh Edward kali ini cukup baik. Sementara Edward yang mendapatkan double kill. Brian masih mencoba untuk engage di sini. Ranknya masih dalam posisi cukup berbahaya. Coba untuk bertahan. Drian. Hamil dengan Aegis dan Distan begitu saja. Mencoba untuk Blinker mundur ke belakang dan ternyata Wan berhasil mendapatkan 3 kill. Ini e-sport masih semuanya lengkap 9 turret. Dan sementara Donkey. Edward. Oh nice one. Baik dari sini. Langsung ada follow home yang sangat berharga. Petrir, glorious pathway. Dan ada kuda juga dan ada seorang Wat yang bakal keluar. Momentumnya menunggu yang sangat baik. Kali ini di web mereka bakal mengarah. Karena dia bakal tumbang. Mereka mencoba untuk mundur. Mencoba untuk bertahan. Masih diganggu. Dan lihat damage daripada seorang Wat. Gak bisa disentuh lagi. Sakit sekali. Double kill. Daripada seorang Wat. Dan di belakang kita berfokus sama seorang Fed. Tapi spesial. Tidak bisa. Oke. Double kill.
langsung ke arah base-nya. Mencoba untuk bertahan. Triple kill. Lagi dan lagi kill yang dilakukan oleh Anikator. Oh, lihat puter-puter yang agak sedikit. Tapi di situ cukup baik Komodet karena dia menyelamatkan dari the whale dragon, tapi di sini dapatnya ini masih DB siapa? Lihat di sana harus baca oleh kuda berkaki naga dan dukung itu berarti double kill looking for triple kill. Susu kuda lihat. Hancur lah buat. Tapi dukung. Kau main cukup baik, Fenris dan juga jadi Edward satu hit lagi tapi diselamatkan oleh seorang Wan. Baik sekali Odin Esports. Edward, Wan kita lihat dari permainan cukup baik di mana Decimeter berhasil menyelamatkan satu hit dan mendapatkan kill. Awat. Edward dapat dari Wan juga di bawah. Masih bisa terbaik. Awat. Astaga. Tidak mau buat sini. Oh my god, buat dengan seorang Taylor. Oh. Kalau ada Abyss Alero yang terkena ini cukup berbahaya komponen karena bakal bisa di dewa tadi koreng semua. Udah jalan, pacama sudah ketahui dan ini. Langsung dia bisa. Monster kill. Awat. Gak ada obat. Tapi Chester depan sana, one by one dengan Wan yang masih impact dan harusnya bakal diincarkan, bakal langsung dapat set, tapi gak bisa bertahan cukup lama, gak bisa dengan Blessing Queen, tapi itu saja. Langsung ke bawah sana, ke arah Chester, pindahan pilih gunakan, tapi masih tetap turni di belakang Ito, dengan zaman Force-nya, mendapatkan kill dengan sangat baik, Blessing Queen dengan sangat lebar, kill spesial daripada seorang Wan, bakal double kill, dan lebih banyak lagi, triple kill, dan Nebra dia. Lunda Iskon. Tapi sedangkan itu di sisi sana ada Awan yang datang dengan chasing fans yang mengarah ke seorang Ipin. Namanya Flash dikeluarkan tidak berhasil mengenai siapapun. Dan langsung tidak Ipin saja. Ipin yang ditabrak kali ini belum berhasil. Awan berhasil mendapatkan double star dan lagi-lagi. Dan my god. Wan cukup berbahaya kali ini. Odin mencoba untuk mendapatkan seorang kedua. Sementara Kido, Chasman mega kill. Dan langsung aja masuk dalam Bungkoko tersisa sendirian di sini. Masih mencoba untuk masih bisa double kill untuk dari seorang Wancas. Oh my god, Fury first time dikeluarkan dan udah mulai ke arah seorang Joker. Tidak berhasil seorang sepanjang mengenai dan time journey dikeluarkan kali ini. Fury masih berada di garis depan. Chasing Man mengarah ke arah belakang. Berhasil mendapatkan seorang Joker. Lagi-lagi ada Ramzu. Chasing Man dan double point. Dan kali ini triple point dan long. Dia mengarah ke seorang Jill. Triple kill untuk triple kill. Kapal terbang Awan. Yo, dalam bahaya. Berhenti, maju ke depan, inhibitor bakal diambil, Ancient sudah terbuka lebar, dan langsung aja dibatalkan di sini, tapi Udo masih bisa kabur, satu banding, satu di sini, mega kill bahkan Partis, masih dapat batas, what damage. Dan kita lihat hanya ada seorang Wokoko, Wan, kita lihat, mendominasi, dia cukup barbar, dan turret outer mid lane ada Aroga kena siapa-siapa hanya membelah lautan begitu saja. Sementara Yor benar-benar langsung loncat ke depan sana. Wacar digunakan time shooting juga sama tapi Digi bakal tumbang begitu saja. Reverse time bakal bisa di cancel. Dan kali ini Jill-nya mencoba untuk mengejar tapi terkena slow. Marcin sama Mercy langsung wave dragon ke arah depan. Kali ini Wacar bakal mungkin tumbang. Kali ini langsung ada Power of Nature dan Weekend Dance mengusir pasukan dari tim Diversity Hellhem. Arrow-nya connect lagi. Paragon bakal tumbang. Triple kill. Dari Awat. Mungkin bakal Maniac. Dan Maniac. Pria di Palau.
technical juga, attack speednya gila-gilaan. Dan okay, kita lihat di sini Jonya dikurung, masih ada flicker sih harusnya. Tapi masih ditahan juga, dibakar lagi di slow, masih ada bouncing ball dan masih belum ada. Oh, ternyata lihat harus pecah immortalnya dan didapatkan oleh seorang Roger. Dan bahkan dia double kill. Lihat Roger, lihat Watt yang mencoba untuk maju triple kill. Looking for Maniac di sini dari seorang Watt. Dan kita lihat di sana Savage dari seorang Roger. Dan mendapatkan kemenangan untuk game yang kedua untuk tim Genflix Aeroworld. What happened Ayanaon? Seorang Roger mendapatkan Savage di game kedua antara Bigetron dan juga Aeroworld Genflix. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this for don't know. Buka warung bentar lagi. Dia lupa biasanya bukan yang ini kayaknya. Gak apa-apa. Sama Kido Obang sekarang datang. Ya nongkrong aja satu ya. Nih lompat lagi. Tuh. Nah dan ke arah blue buff juga. Coba tuh digangguin. Dia sengaja motong dua minion wave ya. Di arah bawah dan juga di arah tengah. Itu tujuan dia. Makanya dia langsung dive ke arah depan. Dan bahkan dilihat dia juga mengganggu untuk buff birunya. Dari tim Aura, ini early game-nya Aeroworld yang megang ya. Berbeda banget, Hurricane yang dikeluarkan dari Godiva-nya. Mencoba untuk dijepit, tapi ada Barbie juga di dalam belakang. Dantes yang diincar dari Valir ya. Dikeluarkan fanshot-nya dan bahkan kita lihat juga dari Godiva yang masih bisa survive. Kido-nya masuk lagi, tapi lihat masih ada Fredo lagi. Dan Watt yang rambang tank. Dapetin double kill dan looking for triple kill. Mencoba untuk bertahan, tidak ada izin looking for Benia.